Saudara, memasuki libur Natal, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Puncak Kabupaten Bogor terpantau padat pada Sabtu pagi. Kendaraan mengular hingga mencapai 3 km. Inilah kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada Sabtu siang. Terjadi antrean panjang kendaraan mulai dari keluar pintu tol Ciawi hingga ke Simpang Gadok menuju Puncak. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, selain memberlakukan sistem ganjil genap, polisi juga memberlakukan sistem satu arah atau one way menuju Puncak secara situasional. Pihak kepolisian mencatat jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan Puncak pada hari ini meningkat 40% dibandingkan pekan lalu. Pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat, tadi kami berlakukan pemberlakuan ganjil genap. Kemudian tadi pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, antrian daripada pemeriksaan ganjil genap sudah mencapai kilometer 45 atau 3 km menjelang Simpang Gadok. Mengingat di Simpang Gadok itu terhitung kilometer 48. Sehingga kami laksanakan penutupan arus dari Cianjur menuju Jakarta dan kemudian diberlakukan one way. Untuk peningkatan arus sendiri dibandingkan dengan weekend minggu yang lalu, itu kurang lebih peningkatannya hampir 40%.